إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آل الكرام شون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم Qala ma'arif kepada Allah kusirrah. Tanggungjawab orang yang berkuasa itu. Dan demikian lagi wajib atas kita bahawa kita keraskan atas ahli dan anak kita. Yang berkuasa sini ibu bapa terhadap anak-anak dan orang yang di bawah hukum kita, bawah kawalan kita, pada mendirikan akan sembahyang. Dan jangan kita tinggalkan mereka bagi mereka itu uzur daripada meninggalkan dia. Dan orang yang tiada mendengar dan tiada mengikut, maka hendaklah kita takutkan dan kita marahkan atas mereka, sangat-sangat marah, dan sangat kita kuatkan mereka itu dan benci seperti kita marahkan mereka itu jika membinasakan harta kita. Dan lebih pula kita engkarkan akan mereka itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menjadi satu kewajipan kepada orang yang mempunyai tanggungjawab atas orang bawahan dia. Kalau paling kecil ibu dalam rumah tangga, ibu bapa lah. Ya. Atas sikit ketua kampung, tu imam, pegawai syarak, ya. Jawatan kuasa kampung. Atau lagi wakil rakyat, atau lagi pemimpin, last kali PM, semua tu orang yang akan disoal di akhirat. Ulaika ka'anhu mas'ulah, semua tu akan disoal di hadapan Allah Qadir Rabbul Jalil. Di antara benda yang besar disoal ialah urusan sembahyang. Alladzina immakkannahum fil ardh aqamus salah, mereka yang diberikan mandat oleh Ta'ala untuk memimpin sebuah negara. Maka apa arahan besar Quran kata aqimus solah, dia kena pastikan rakyat dia mengerjakan sembahyang. Ya, banyak urusan besar di dengan Allah SWT. Kalau dia tak jalankan, dia tanggungjawab. Di akhirat dia akan berdepan di mahkamah Qadi Rabbul Jalil. Ya, mahkamah tinggi yang paling besar. Bukan mahkamah dunia ni, dan mahkamah besar di sana besok. Jadi semua tu akan ditanya. Ha, tu. Akan tanggungjawab. Adakah mereka menjalankan satu tugas besar? Tugas apa? Mengikat kalbi insan dengan Tuhannya. Itu sembahyang merupakan silatun bainal abdi wa rabbih. Konteks hubungan antara hamba dengan Tuhan. Perkara ini kalau berjalan baik, masya Allah, hebat kedudukan dia di dunia dan di akhirat. Kalau dia gagal melakukan konteks hubungan kalbi dia dengan Allah Ta'ala, maka dia akan menjadi lebih dahsyat kehinaan daripada yang tidak berakal. Oleh kerana itu dia wajibkan semua tu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin, orang yang mempunyai tanggungjawab, dan semua itu akan disoal di akhirat besok. Ya, paling rendah sekali je apa? Kita sendiri mengawal diri kita sendiri. Ya, yang menjadi pemimpin dalam insan tubuh badan al-qalb, hati. Hati itu bagi raja. Sebab itu Rasulullah SAW menyatakan bila hati itu baik, semua baik. Bila hati itu rosak, semua roh rosak. Jadi ilmu qalbi merupakan ilmu yang terbesar. Sebab dengan qalbi lah manusia ya dapat membina keimanan. Keimanan bukan duduk di kaki, bukan duduk di jari kita, di rambut, di telinga, tak. Dia duduk di qalbi. Taqwa duduk di mana? Qalbi. Satu sifat yang membezakan ketinggian atau kerendahan insan ialah taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala, orang yang lebih tinggi darjat takwa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jarinya yang mulia menunjuk ke arah qalbi. At-taqwa ha huna, Rasulullah kata. Takwa duduk di sini, qalbi. Jadi urusan membersihkan dalam ada berkaitan dengan sembahyang ialah qalbi gitu. Ha tu. Dalam Quran Tuhan sebut ayat lain apa? Innaha lakabiratun illa alal khashin.
Innaha sesungguhnya sembahyang ini la kabirah, didatangkan dengan lam muzahlaqah. Taukid mana sesungguhnya berat. Illa alal khasyi, melainkan orang yang khasyak. Khasyak tu apa dia? Sifatul qalbi, sifat hati. Khasyak bukan duduk di celah kaki dia, di rambut telinga, dia duduk di qalbi. Itu semua benda dalam. Mana orang yang khasyak, baru dia rasa sedap, lazat. Kalau tak ada khasyak, mana tak ada rangkaian qalbi dengan Tuhan, sembahyang tu sukar, jadi berat bagi dia. Kadang-kadang dia bina, dia buat tapi rasa berat. Apatah lagi kalau terus ditinggalkan. Jadi oleh kerana bahaya paling besar dalam kehidupan manusia semua apabila dia terjauh dari Tuhannya. Ya, terjauh dari Tuhan. Maka yang merangkaikan mendekat ialah sembahyang. Sembahyang dia kontak. Jadi oleh kerana itu menjaga sembahyang perkara besar. Maka syarat letakkan di sini. Semua orang kena ambil urusan. Ha, tu. Kalau rumah tangga, mana ibu bapa kena jaga. Pastikan anak-anak dia jangan meninggalkan sembahyang. Bahkan dia kena jaga urusan sembahyang lebih daripada jaga yang lain. Ya, lebih lagi menjaga harta kita di sini. Kalau orang binasakan harta kita, kita baru beli satu kenderaan baru. Kan? Ha, mahal harga dia, 5 juta. Kan? Bukan 5 juta rupiah kan? Ya, kereta canggih tiba-tiba orang pergi calau kereta katanya. Ya. Kucing kalau naik calau dia berduk orang kucing tu. Kan? Silap-silap kucing tu boleh naik. Dia punya polis tu kan, kucing pun jatuh. Ha, tiba-tiba orang ketuk dia punya kereta baru harga juta tu dengan kayu ke dengan besi ke. Oh, dia punya mengamuk tak cerita lah. Ha, maka kalau orang tinggalkan sembahyang air keluarga, lebih daripada tu lagi. Lebih daripada itu dia kena marah anak-anak dia kalau tidak mengerjakan sembahyang. Ya. Ha, kalau tidak, ha, berat dia kena jawab di mahkamah Qadir Rabbul Jalili akhirat. Tuan-tuan, sembahyang ni benda yang paling besar. Awaluma yuhasabu yawal kiamat ialah as-salah. Awal-awal benda yang dihisab di akhirat ialah sembahyang. Bila sembahyang selesai, yang lain tu senang. Hisaban yasirah, kiraan yang ringan, mudah. Tapi kalau sembahyang soal sangkut, dia habis. Yang lain berat. Atau sebab sembahyang dia benda besar, dia kena jaga tu. Maka jika kita kerjakan demikian itu, maka adalah kita dapat jumlah orang yang memudahkan agama dan memudahkan tuntutan Allah Ta'ala. Kalau dia tak jaga benda tu, besar itu. Waktu dalam masalah ni ada khilaf ulama 4 mazhab. Ya, hukum sama tu. Kalau orang meninggalkan hukum, tarikus salat, orang meninggalkan sembahyang. Orang meninggalkan sembahyang, maka 3 mazhab mengatakan kufur nikmat. Kalau Hambali, kufur terus, kafir terus. Maka hukum dia hendaklah apa? Dipanggil konseling suruh sembahyang. Kalau dia tak mengqada, maka hendaklah dia dibunuh. Ha, keras hukum tu kan ni. Mana dia dibunuh. Dipisahkan roh daripada jasad. Dia suruh sembahyang dulu lah. Dia tak sembahyang, tangkap dia. Suruh dia taubat. Dan suruh dia qada balik sembahyang. Kalau dia taubat, dia qada, settle. Tak ada masalah. Tapi waktu cerita tak taubat sembahyang ni hukum dia. Nampak pedang ni. Dia degil juga. Dia nak mati juga ni. Ya. Sampai tahap tu bila hukuman tu keras, bermakna apa? Rahsia sembahyang tu adalah benda yang amat besar. Tidak ada erti manusia hidup atau dunia kalau dia tidak menyembah Tuhannya. Tak ada erti kan? Maka diseksa akan dia, mana kenakan tindakan. Dan jika tidak memberi faedah barang yang kita takut akan dia, kita beri nasihat, marah pun dia degil, maka hendaklah kita suruh jauh daripada kita dan dihalau akan dia daripada kita. Berat benda ni. Ni kalau kontak kita sama anak-anak. Kalau kontak kerajaan dia kena ambil tindakan, dia kena tangkap. Orang tak sembahyang dia kena tangkap. Konseling dia. Suruh dia taubat. Kalau tidak, tu hukuman dia. Ya. Darmu unuki. Dia pancung, dia tengkuk. Dia tak layak duduk atas dunia. Maka bahawasanya ia syaitan. Ya. Orang yang tak sembahyang tu ialah syaitan. Tidak ada kebajikan daripadanya dan tidak berkat ya berserta kita dengan mereka. Kalau dalam rumah tak ada orang tak sembahyang degil, rumah tu takkan turun keberkatan. Tak berat. Silap bala turun kan. Ha, tu. Dan haramlah kita berkasih sayanglah tu. Hukum syarak tak haram bagi kita berkasih bermesra dengan orang yang degil, tidak mau mengerjakan akan sembahyang. Dan kesedukan serta mereka diharamkan tu. Maka wajib kita berseteru pula
ya, memutuskan daripada berkenalan dengan orang yang meninggalkan sembahyang kerana ia melawan akan hukum Allah Ta'ala. Bukan hukum negara, kan? Hukum Tuhan dilawan, lagi besar. Pemilik sekalian alam ialah Allah Ta'ala. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala. Dia bermusuh dengan Allah dan Rasul. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum. Artinya tiada engkau dapat akan kaum yang beriman, mana yang percaya mereka dengan Allah dan percaya mereka akan hari yang kemudian, hari akhirat. Kamu tak akan dapat apa? Berkasih mereka akan orang yang menyalahi akan Allah SWT dan Rasulnya. Dan jikalau adalah mereka itu bapa-bapa mereka dan anak-anak mereka. Ya, maknanya kau takkan tengok orang yang beriman, yang betul-betul beriman, dia mencurahkan kasih sayang kepada orang yang menentang Allah dan Rasul. Dan setengah daripada benda yang termasuk menentang Allah dan Rasul ialah gulungan apa? Tarikus salah. Orang yang meninggalkan sembahyang. Tuhan suruh sembahyang, dia tak nak sembahyang. Dia duduk menumpang muka bumi Tuhan. Makan dan minum rezeki yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Dan berbagai-bagai pemberian yang tidak terhingga nikmat. Tiba-tiba dia tak nak sujud. Dia tak nak iktiraf. Ataupun dia degil tak menunduk perintah Allah Ta'ala macam. Maka orang tu tak dibenarkan lagi tinggal di dunia. Ya, tak dibenarkan. Mana apa dia dengan keluar dari dunia. Maksudnya apa? Hukum dia dah bunuh. Itu dalam hukum Islam. Maka bunuh tu hukum dia ada dua pandangan ulama. Satu dia panggil kufran, satu haddan. Kalau had mantu hukum bunuh termasuk tu. Ya, kalau kufran itu mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa tinggal sembahyang kapi terus itu. Mantar kasalam muta'amidan fakat kafara jihara. Siapa meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka kafir dia dengan nyata. Itu hadis sahih Nabi. Ha, tapi kita mazhab Syafi'i, kita pakai satu hadis lagi. Mantar kasalah atau muta'amidan abukahullah fil nari sama nina sana sama nina hukbah wapi kulli hukubatin sama nina sana. Siapa meninggalkan semayang satu waktu je, maka dia akan dihumban ke dalam neraka jahannam 80 hukubah. Satu hukubah 80 tahun. Ha, kali ini kan? Satu akhirat, satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Ha, kali ini. Itu satu waktu. Kalau dua waktu, ya, dan melaknat akan dia semua orang yang melaknat. Dia berjalan atas bumi itu, bumi laknat dia. Dia pakaian ni dia pakai, pakaian melaknat dia kalau dia meninggalkan sembahyang. Orang meninggal sembahyang ni orang tidak harga, harga langsung. Ya, orang tidak harga nilaian langsung di dunia ni. Bagi pandangan ya, orang yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau orang sepandangan dengan dia tu memang dia tak nampak kan. Orang kafir kita nampak. Ini jelas Quran. Ya, kalau hadis kan ditanya hadis sahih ke hadis dhaif ke maudhu' macam-macam, ini nas terpampang Quran terus. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man haddallahu wa rasulah. Kamu tidak akan dapat lihat orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat mencurahkan kemesraan dia kepada orang yang menentang agama Allah Ta'ala, yang menentang Allah dan Rasul, termasuk sini ialah meninggalkan sembahyang. Lepas itu macam mana nakal pun kalau anak-anak kita sembahyang jaga, jangan bagi dia tinggal. InsyaAllah kewibuan dia akan ada keberkatan di ujung. Ya, kalau dia tinggal semayang habis. Tak ada ruang kita nak masuk semayang. Orang tak tinggal semayang, dia dah putus hubungan dengan Tuhan. Itu yang payah nak masuk hidayat. Buat kena pasti kena tu. Semayang ni merupakan silatun bainal abdi wa rabbih. Kontak antara hamba dengan Tuhan. Kalau kontak tadi dah putus, bayangkan macam mana. Dah layang putus tadi. Tunggu je lah dia menjunam ke bawah. Mana kebinasaan besar apabila semayang itu ditinggalkan. Itu. Maka menafikan iman tu, tengok tu ya dalam ayat la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir tu, menafikan iman daripada orang yang berkasih dengan orang yang menyalahi bagi Allah Ta'ala. Ya, kita berkasih dengan orang yang menyalahi perintah Tuhan. Kalau orang hina Tuhan, ini nama Tuhan pula dihina kan? Nama Tuhan punya kurang hajau kapi laknatullah kan? Kurang hajau dia dah biadab sangat sekarang. Nama paling besar tak ada, Ismul Azam, nama Ta'ala. Dia boleh bermain. Ya? Atau tengok umat Islam bila tak berjaga ambil perhatian, dia akan jadi apa? Jadi mangsa pada musuh Islam yang memperkotak-katikkan mereka. Tempat nama Tuhan betul dia nak jaga. Ya? Bahaya besar.
dan bagi rasulnya. Jikalau ada mereka itu orang yang terlebih hampir daripada segala keluarganya, walaupun kanu aba'ahum, abna'ahum, aba' apa? Jamak dia abu. Abu mana bapa. Ya, abna' maknanya anak. Walaupun terdekat, konteks antara dia ialah bapa dan anak. Itu konteks mana dekat. Walaupun ya, hubungan kekeluargaan rapat, tapi bila dia bermasalah dengan Ta'ala, maka konteks hubungan dengan Tuhan lebih besar daripada hubungan kekeluargaan. Batu bulan lepas, bulan sebelum, bulan apa? Ramadhan Al-Mubarak. Satu peristiwa besar berlaku dipanggil Badar Kubra. Peperangan Badar Kubra tu, itu dipanggil perang saudara. Bapa sebelah sini, anak sebelah sini. Pak saudara sebelah sini, anak saudara sebelah sini. Itu betul-betul mencabar. Sebab tu ahli Badar diberi bintang besar oleh Ta'ala. Ya ahlal Badr, if'alu masyiktum. Wahai ahli Badar, kamu buat apa pun atas sediaan pun. Maksudnya apa tu? Satu bintang besar diberi oleh Ta'ala kepada ahli Badar sebab dia telah menjalani ujian besar. Ya, bukan berdepan dengan orang lain tapi berdepan dengan keluarga sendiri. Maknanya bila Islam itu selamat, manusia akan selamat. Tapi kalau Islam tak tahu ke mana, confirm hidup manusia takkan selamat. Dia akan diperkotak-katik, diperbodohkan oleh syaitan dan nafsu, wal'ayazabillah. Jikala ada mereka itu orang-orang yang terlebih hampir seperti keluarga, ya, barang yang dimaafkan bagi mereka itu yang awam, yang lalai, yang tenggelam di dalam kelalaian dia. Itulah ya sedikit daripada istitrat ataupun sambilan yang dibawa oleh tuan pengarang itu Al-Alim Mu'allamah Syekh Daud Al-Fatani, ya, dalam menghuraikan bab sembahyang. Kemudian hukum bagi orang yang luput sembahyang. Ya, orang yang meninggal kesembahyang tu dia ada beberapa pembahagian dan beberapa hukum. Manakala luput akan dia sembahyang, seorang tadi dia tak sembahyang subuh misalnya, maka dia ada dua tu. Dia tinggal tu kena sengaja ataupun teruzur. Dia uzur dalam bab sembahyang dua je. Dia tertidur, satu lagi terlupa. Tu dua je. Dia tak ada tiga kan. Tertidur, jangan tertidur. Kalau tar tidur dia dengar azan, dia tar lagi. Ya. Orang azan dia dengar dah, tu dia kena bangun. Kalau dia tak sadar, dia tidur tu bangun-bangun pukul 8 pagi misalnya dia. Itu uzur. Syarat tak letak hukum atau dia tak berdosa sebab tu bukan sengaja. Tapi wajib bagi dia kena qada sembahyang tu. Ya, maka qada tu ada dua-dua bagi. Satu qada secara bersegera atau qada tu maknanya boleh ditangguh. Kalau dia tertinggal dengan uzur syar'i, memang betul-betul dia tertidur, wajib dia qada dan sunat dia segerakan. Bermakna kalau dia nak qada malamkan pun boleh. Tapi kalau dia terus sadar terus qada, itu lebih baik. Adapun kalau dia tinggal sembahyang dengan sengaja, dengar orang azan dia buat dah ya, sampai habis waktu, hukum dia wajib qada dan wajib segera. Dia tinggal zuhur, masuk asar dia kena qada zuhur dulu. Kalau tidak dosa tu berjalan, ya. Itu kalau sekiranya dia meninggalkan tanpa uzur syar'i. Jadi uzur syar'i dalam bab sembahyang ni dua saja, tertidur dan terlupa. Macam mana boleh terlupa? Makan dia tak lupa kan? Dia ni jenis sembahyang isyak misalnya, awal waktu, ya, masuk isyak dia, dia sembahyang berjemaah. Tiba-tiba hari raya ni kawan baik dia datang, dia berbual daripada maghrib sembahyang, lepas sembahyang maghrib sampai pukul 10. Ya, seronok berbual sampai pukul 10 malam. Kawan tu pun balik, dia pun assalamualaikum, balik tidur. Dia tak puasan. Pukul 10 pagi besok dia tinggal, orang tadi tak sembahyang isyak tadi. Itu mana dia terlupa betul. Ketika tu wajib dia qada. Ya. Yang terbaik ketika dia ingat tu terus dia qada. Ya, tu sunat dia qada segera. Ya, tapi kalau dia nak qada nak tangguh sikit pun boleh, sebab dia tinggal tu bukan dengan sengaja tapi dengan keuzuran, sebab terlupa. Itu satu misal yang boleh bawa makna dia terlupa. Manakala luput, mana tertinggal akan dia sembahyang, jawab dia naklah diqada akan dia, sebab dainullah ahaqqu an yuqdah, hutang dengan Tuhan lebih mustahak dibayar. Kalau hutang dengan manusia pun kena bayar, ingat. Kemudian taubat ia daripada kembali kepada umpama yang demikian meninggalkan sembahyang tadi, dia bertaubat minta ampun kemudian qada. Ada pun yang mensia-siakan dia, maka tiada jalan sekali-kali. Mana dipermainkan semayang dibuat acuh tak acuh, dia tak jaga.
Maka betapa, dan jikalau ada ia keluarkan sembahyang daripada waktunya yang lain daripadanya, daripada ketiduran, dosa yang amat besar. Dan jikalau ada ia bersegera mengqada akan dia sekalipun dan tiada diuzurkan membimbangkan dengan dunia dan lainnya daripada sembahyang melainkan kerana ketiduran atau lupa jua tu. Tidur, tertidur dan terlupa, tu dua saja diuzur, lain tak ada. Kok mana kerja berat macam mana pun dia kena sembah sembahyang. Cuma cara sembahyang tu kadang-kadang diberi tafif, diberi ringan sikit. Contoh macam orang Musa musafir, ha, maka dia boleh jamak, dia boleh kasar, ya. Ataupun yang uzur dia tak boleh beli, boleh duduk. Dia tak boleh duduk, dia boleh baring dan seterusnya. Selagi akal itu ada, tanggungjawab kewajipan sembahyang dia tidak tertanggal. Kecuali kalau akal dihilang, ha, lainlah, dia gila ke apa. Dan wajib atas orang yang memerintah raja, kerajaan, ya, memerintah pekerjaan muslimin bahawa menyuruh dan menanggungkan atas segala umat yang umum atas mengerjakan sembahyang yang lima waktu dan jamaah dan Jumaat. Itu maknanya dia kena pastikan, pihak pemimpin dia kena pastikan supaya jangan ada rakyat dia meninggalkan sembahyang. Kalau tidak, dia besok sama-sama sekali itu, ya, akhirat akan dipertanggungjawabkan. Dan wajib pula atas mereka itu bahawa diseksa akan mereka itu, akan orang yang mengeluarkan sembahyang daripada waktunya sebab segan. Tuh segan, segan bahasa kita di mana ni, kaslun, malas. Bukan kerana engkar. Kalau diengkar tu habis terus, kapir terus. Sebab kufur tu mana engkar. Dia kata sembahyang ni kau wajib pun. Ha, sembahyang mana awak kata tak wajib? Sembahyang zuhur asar, itulah dia kata. Eh? Yang wajib orang Arab dia kata. Orang Melayu tak wajib. Jawab dia murtad orang tu pun. Eh? Maka Allah dipanjung tengkuk. Sebab man jahada ayat min al-Quran faqad halla darbu unuki. Dalam hadis sahih Nabi kata barang siapa ingkar satu ayat Quran dia buat semayang, maka halal dipancur tengkuk ni. Kinayah itu makna riddah. Sekarang dia tinggal semayang bukan kena dia ingkar, tapi dia mengaku dia malas saja. Ha, maka tu dia kenakan hukum, dari hukuman dia tu. Dia suruh taubat yang pertama. Tangkap dia, suruh taubat dan suruh dia qada balik semayang. Ya, jikalau tiada mengikut, dibunuh akan dia. Ya, tunjuk ni pedang nampak putus kepala awak kalau awak tak qada. Oh, macam tu boleh suruh dia qada kan. Setiap semayang sunat kali. Kan orang Melayu tu. Kau, kita bukan tangkap ke adik, kita beritahu dah. Ha? Qada semayang, kau bayar no, tak berapa minit dah selesai, dah habis siap, tak ada masalah. Tiba-tiba degil tu kan, tu memang patut tu nak kena ke awak. Ya, tapi ini tak berjalan. Itu masalah ni. Hukum ni kau jalan, Masya Allah. Ya. Atau diperangkan kalau dia kumpulan yang ramai atau lain, hingga mereka itu mengerjakan akan sembahyang ni. Dan haram lagi berdosa apabila diam oleh orang yang memerintah. Dia ada kuasa, dia boleh ambil tindakan, tapi dia buat diam. Eh, ha, maka ketika itu dia menanggung satu kesilapan besar di dengan Allah Ta'ala. Pekerjaan umat daripada orang yang besar-besar seperti raja misalnya, pemimpin, PM kalau Malaysia lah, kalau negeri pula CM. Ya, bawa lagi JKK apa semua kan, termasuk tu semua tu. Ulaika ka anhu mas'ul, semua tu akan disoal. Jika mengetahui mereka itu tiada mengerjakan yang tersebut, dia tengok banyak tak semayang, dia kena ambil tindakan tu. Dan tiada dimudahkan atasnya daripada melalaikan pekerjaan umat, mana tidak diberi keunsuran bagi orang yang ada kuasa, ya, supaya dia tidak, maknanya membiarkan orang-orang yang meninggalkan sembahyang di besar ni. Dan demikian lagi pada segala pekerjaan agama yang lainlah, seperti daripada zakat, puasa dan lainnya, seperti sembahyang juga, mana terletak juga kewajipan atas orang yang diberi mandat, ya, termasuk mandat yang paling kecil kita sendiri dalam rumah. Ha. Kemudian memelihara segala jenis sembahyang sunat abiyah tajuk. Dan setengah daripada kesempurnaan pula, jadi sempurna, cantik, elok mana? Orang yang memeliharakan atas sembahyang, kemudian dan dia mendirikan dia. Waktu dalam Quran atau dalam hadis diguna lapas apa? Iqamah. Aqama yukimu iqamah wa aqimus salah. Dia kata if'alu salah. Kalau if'alu mana buat, buat sembahyang. Bila buat ni kita buat je lah, tiu pun nama buat juga. Tapi bila diri tak,
Apa makna iqamatus salat? Iqamah dengan makna ityanuha bisyara itiha wa arkaniha wa adabiha zahiran wa batinan. Mana mendatangkan sembahyang tu atas segala syarat-syarat dia dan segala rukun-rukunnya dan segala adabnya zahir dan batin. Itu makna mendirikan sembahyang. Sebab tu dalam Ihya Imam Zali kata man sallah jahilan bi kaifiyatil wudu'i was salah lam tasihha salatuhu wa in sadifal haq. Barang siapa yang sembahyang sedangkan dia jahil, tidak mengetahui ya kafiat wuduk dan sebagainya, maka tidak sah sembahyang dia walaupun maknanya sadifal haq, nampak sama dia orang lain sembahyang, tapi nak tahu dia tahu tak tahu, dia tanya dia. Kalau wuduk basuh muka apa hukum, tanya dia. Basuh muka sunat kot. Dia tak tahu tu. Semayam tanya Fatihah apa hukum, Fatihah sunat wakat kot. Dia main kot dia jambil kot apa dia pakai. Dia kena tahu satu persatu. Bila sebut maknanya wuduk bermakna dia menggunakan air, maka situ pula berkait nak tahu hukum air, mana air mutlak, mana air muqayyad, mana kait lazim, kait mumfak, dan seterusnya dibahas dalam kitab fiqah je lah. Nak gunakan untuk mengangkat adam mesti guna air mutlak. Apa makna mutlak? Semua tu kena faham semula. Dan sebelum sampai bab semayang, bau dah semayang tu dibina dengan betul secara zahir, kemudian dia pergi pula satu yang besar lagi, batin rohani dia, supaya dia betul menghadap kepada Ta'ala. Bahawa dia masuk senarai inna salata tanha anil fasha'i wal munkar. Bahawa semayang tu betul-betul jadi tanha, benteng daripada fahsyat mungkar. Bermakna kalau dia buat semayang rajin, tapi mungkar sama je. Sebelum semayang kaki mengumpat, lepas semayang pun kaki mengumpat rupa kan. Tu sah semayang dia tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sah semayang dia tuan tak terima. Sebab semayang tu tanha, dia mesti ada perubahan. Tiap-tiap kali dia lepas semayang, sama ada wajah atau sunat, mesti ada ahwal qalbi dia berubah. Dia makin sedap rasa, makin rindu ke Tuhan ke, makin menjaga. Itu tanda semayang dia tuan terima. Kalau serupa je ataupun lebih teruk, atau lagi dahsyat lah kan. Habis tu bagi kita pastikan semayang itu biar ada perubahan walaupun sedikit, itu menandakan semayang itu diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Batu ada dia orang tanya, kenapa kadang kita tengok orang semayang tapi kejahatan dia tak berubah. Kadang dia mengaku pada diri sendiri, saya semayang tapi tak nampak berubah. Maka tengok ayat dalam Quran tu, Tuhan datangkan dengan kalimah isim ma'rifah, bukan nakirah. Innas salah, lepas as-salah tu ada alif lam. Bahasa Arab kalau alif lam ada lain makna, kalau tak ada alif lam dia lain makna. Kalau ada alif lam mana bukan sembarang semayang. As-salah tu al-ma'hudah, semayang betul-betul yang dia diambil betul-betul cara yang Nabi semayang. Sallu kamar aitumuni usad salim, semayang macam aku semayang zahir dan batin. Kalau contoh satu semayang cara urusan menyelesaikan nak sempurna batin dan selalu ajar kita apa, satu contoh, dia banyak lagi lah. Iza kuntum ila salah fal yusalli salatal muwaddi salatan man lam yazunnu annahu yarji ilaiha abadan. Bila kamu nak semayang, Nabi kata kamu duduk je. Kalau kita duduk atas tukar semayang tu kan, nak usalli tu, Nabi kata apa, kamu nak semayang sebagai semayang, rasakan hati kamu rasa ini semayang last. Pada depan ni kita balik menghadap Tuhan. Itu maksudnya. Walaupun mungkin umur kita panjang lagi, itu soalan, tapi kita ajar cara tu. Sama ada kita semayang wajib atau semayang sunat, tunai ke adak ke, bila usalli tu kita rasa ini mungkin peluang akhir aku denganmu ya Allah. Jadi kita akan jagalah. Bila benda tu peluang akhir, maka dia akan beri fokus. Itu maksudnya. Habis ni. Dan membaiki memelihara segala sunat rawatib. Kau semayang sunat rawatib, semayang kau beliau padian lah. Dan segala sunat yang dituntut oleh syarak mengerjakan dia dahulu daripada sembahyang fardu qabliyah dan yang kemudian ba'diyah. Kerana adalah demikian itu segala sunat yang menampal kekurangan fardu. Ya, kita sembahyang kadang-kadang fardu kita terlalai dan sebagainya, maka sembahyang sunat qabliyah ba'diyah ni ditampal dan kecacatan dia. Dan kadang-kadang kita sedih. Setengah-setengah tempat kita pergi mengajar dengan maghrib dengan orang azan, dia duduk itu tua azan duduk belakang. Orang semayang qabliyah dia sayang duduk. Orang semayang patut baru dia masuk. Oh, rugi betul. Dah datang dah masjid kan. Patutnya itulah kita ambil. Lepas orang kadang dah kita ni ada umur-umur ujung kan. Jadi makna kena fokuskan betul-betul lah.
Yang sunat tu panggil penampal. Bersungguh-sungguh kita memelihara dia mana. Maka apabila jatuh pada fardu kekurangan, kurang khusyuk dan sebagainya, atau cedera sebab sedikit khusyuknya dan ketiadaan hadir hatinya, lalai daripada yang demikian itu, ada segala sunat tadi menyempurnakan dia sebagai penampal. Itu maknanya qabliyah ba'diyah itu kekalkan, jangan ditinggalkan, ya. Dan membaikkan bagi demikian cedera tadi. Dan jikalau tiada sunatnya, maka tinggallah semayang fardunya itu kurang, atau ada cederanya, maka lupalah daripada fadilat yang amat besar yang dijanjikan oleh bagi orang-orang yang mengerjakan sembahyang dia tadi, dan bagi orang yang mengerjakan dia, ia dapat darajat yang tinggi. Mana orang yang memelihara akan qabliyah dan ba'diyah, dia panggil sunat rawatib, ya. Cuma dia di situ ada satu perkara yang gharib hukum dia. Dia qabliyah sebelum fardu dan ba'diyah selepas. Maka di sini dia ada satu perkara, masuk waktunya berbeza tapi khatam atau habis waktunya sama, ya. Zuhur masuk waktu berbeza, wa'azah je zuhur masuk qabliyah zuhur, ba'diyah, ba'diyah belum lagi. Ba'diyah kan kita semayang zuhur lepas tu bawa ba'diyah, tapi habis waktu dia sama. Biasa kita fahamkan qabliyah tu bila semayang fardu dah habis tak, ya. Habis waktu qabliyah tu habis waktu tu kan. Mana dia habis waktu sekali. Keluar je waktu zuhur masuk asar, qabliyah ba'diyah tu habis. Bermakna kalau seorang tadi dia terluput awal, dia datang masjid tadi zuhur, orang dah kamat, lepas tu dia semayang, dia boleh buat qabliyah, boleh. Ya, boleh buat qabliyah, boleh cantum lah tu. Dia boleh cantum qabliyah wa ba'diyah. Usalli sunatan qabliyatu zuhri ma'a ba'diyah. Ya. Saja aku semayang sunat qabliyah zuhur, dan makna qabliyah zuhur dan ba'diyah dia. Berapa rekat? Kalau buat dua-dua, empat. Kalau dia empat-empat, lapan. Untuk penganjat, orang tengok. Kau semayang berapa rekat? Dia kata. Pergi buka kitab. Dalam kitab ada, kata. Kitab Matan Abadrin ada. Kan? Biasa baca ke kampung kan? Dalam kitab tu ada. Itu mak sedikit dia panggil apa? Benda yang agak gharib lah. Agak hukum itu jarang-jarang dia perasan. Maknanya biasa orang perasan. Qabliyah, bila masuk je, habis kita kita semayang je. Fardu dah habis lah kan? Tak. Dia waktu dia masuk berbeza, tapi habis waktu dia serentak dengan habis waktu waktu itu sekali. Itu dia antara hukum ni lah. Kemudian dan lagi adalah segala sunat yang labanya dan dan fardunya itu kepada kepala modalnya. Sunat adalah keuntungan, fardu sebagai modal. Itu misal dia lah. Jadi kita kalau tak ambil sunat, seolah kita menyangka tak ada untung. Kita sewa teksi orang, okay, dia nak satu hari 100. Kita tarik sampai 100, kita balik. Bagi duit tu okey, kita balik rumah tu sen tak ada. Ya? Jadi kalau nak lebih, kena tarik kayu lebih lah. Itu maksudnya. Ya? Fardu sebagai modal saja. Kemudian keuntungan tu ialah dengan mengerjakan sunat. Sebab tu sifat orang yang dekat dengan Tuhan dan ahli makrifah memang dia jaga benda sunat tu. La yazal amru yataqarrabu ilayya bin nawafil. Sentiasalah hamba ku mendampingkan diri padaku dengan amalan yang sunat setelah dia mengerjakan yang fardu. Dan dan lagi adalah segala sunat itu dipanggil keuntungan, wallahu a'lam.